sirnanya sebuah harapan. Mengenang kepergian Profesor Sharif Wajdi Ibrahim oleh Esperaha. Kematian adalah sebuah kepastian dan tidak terkait dengan waktu dan ruang. Tidak mengenal tapal batas, apalagi teritorial, geografi, etnik, keyakinan, dan profesi. Tidak sama sekali. Kematian tidak seorang pun bisa meramal-ramal, apalagi memprediksi kata seorang jukat sekali. Namun, jika jadi dan jadi melihat, ada sekecil tanda-tanda yang membunuh, termasuk gestur, bahasa, kata-kata, dan isyarat lain. Kesadaran tanda-tanda itu sering muncul terlambat pasca kematian. Nabi telah menjadi sesal kemudian tidak berguna. Kematian tidak selalu harus disesali, tetapi pandai-pandailah dimaknai. Kematian bukanlah sebenarnya segala harapan, apalagi cita-cita. Tidak, karena cita-cita, harapan yang mulia dan semacamnya telah terpatri dalam dada-dada dan sanubari anak bangsa. Dialah sang idola telah menimpami dan cinta tetaan hadapan para pencinta. Suatu saat, pada matanya, pasti kembali dalam cita-cita dan harapan yang panjang dan agak melelahkan, dan sebenarnya sebuah harapan yang semakin dekat. Ternyata beliau dalam pangkuan, dalam pelukan yang punya cinta. Jika yang punya cinta sudah memanggil kembali untuk pulang, tidak ada jarum jam yang boleh berputar lebih cepat dan lebih lambat. Kuasa yang punya cinta tetap pada titik kepastian yang abadi. Cinta ilahi menembus segalanya, hatta ruang dan waktu. Apalagi cinta-cinta semu dan sesaat dari manusia. Banyak harapan umat yang disematkan pada beliau tiba-tiba sirna dengan sekejap, tanpa terduga. Hanya alam serta makhluk langit bumi yang selalu tahu. Beliau dipanggil di tengah-tengah harapan umat yang memuncak. Terlihat hari itu, semuanya seolah-olah terdiam membunuh. Angin yang selama ini begitu garam, tiba-tiba terdiam. Langit yang semakin mendung berwarna campurkan, tiba-tiba tercerahkan. Hujan yang semakin mendekat ke bumi, tiba-tiba terhenti seketika. Seolah-olah semuanya memberi penghormatan terakhir kepada sang pencerah. Begitulah saat-saat alam membelakangi, begitulah saat-saat beliau membelakangi dunia, menuju peristirahatan terakhir yang nyaman dan aman dari fitnah, kebencian, adu domba, hasad dan dengki, bahkan pembunuhan. Dan juga pembunuhan karakter dan kelaziman lain. Beliau sangat lelah, benar-benar lelah dalam ketidakpastian. Sekarang, kita relakan beliau untuk beristirahat melepas lelah dalam pelukan cinta abadi sang pemilik cinta yang hakiki. Bertepuk tanganlah, wahai pembunuh. Bertepuk tanganlah, wahai musang-musang berbulu ayam. Ketawalah, wahai pendendam, pengkhianat dan al-munafikun. Bersenang-senanglah, wahai pemuja-pemuja kuasa dan tahun. Karena pohon besar telah tumbang untuk selama-lamanya dalam pangkuan cinta maha penumbang. Selamat jalan sang idola. Selamat jalan sang pencerah. Selamat jalan sang penggerak. Selamat jalan sang penggebrak. Selamat jalan sang perubah. Selamat jalan sang orator. Selamat jalan singa podium. Doa kami selalu untukmu, sahabat tercinta. Terima kasih.